Salam perjuangan kepada semua yang hadir pada hari ini. Kami dari Ulu Papar, dari kampung yang sangat jauh, boleh berjalan kaki juga datang pada hari ini dengan tujuan satu. Untuk membatalkan, menghentikan pembinaan empangan Kaiduan. Satu, kenapa kami mahu empangan Kaiduan dibatalkan? Kawasan Ulu Papar adalah kawasan yang kaya dengan alam semula jadi, yang menjadi tempat tarikan ekopelancongan negeri Sabah. Yang kedua, proses dari awal sehingga kini tidak telus. Proses EIA yang sebelum ini pernah dibuat tidak memberikan, tidak transparan kepada community, tidak diketahui. Dan baru-baru ini, kerajaan ataupun jabatan air telah menjemput NGO-NGO dari Sabah yang menyokong perjuangan ini untuk diberikan penjelasan, membelakangkan penduduk Ulu Papar untuk mendapat penjelasan di mana penduduk Ulu Papar yang sebenarnya mendapat kesan. Kenapa dibelakangkan untuk penjelasan? Kami datang di sini pada hari ini untuk meminta sokongan khususnya kepada penduduk, masyarakat, orang bandar ataupun kota Kinabalu ataupun daerah-daerah di sekitarnya, dan juga kepada seluruh dunia yang mungkin melihat kita pada hari ini, bahwa kita tidak memerlukan pembinaan empangan Kaiduan. Kita masih mempunyai banyak alternatif untuk mendapatkan sumber air, tetapi kenapa empangan harus menjadi sesuatu yang penting yang memberikan pemusnahan kepada alam? Jadi untuk itu kami dari penduduk Ulu Papar membantah sekeras-kerasnya pembinaan empangan Kaiduan, dan tidak ada pilihan selain daripada menghentikan empangan Kaiduan. Terima kasih semua. Bayrin, dengar tuh Bayrin. Nasib lagi tamburan. Bayrin, sini. Kita kalau jaga sini lah. Boleh kita.